ada kompromi bagi kenderaan asing yang gagal mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya masuk dan keluar dari negara ini. Pemandu asing yang memandu kenderaan Thailand di negara ini tidak dibenarkan menyalahgunakan International Circulation Permit, ICP, untuk membawa penumpang dan menjadikan perkhidmatan mereka sebagai van penumpang atau kenderaan perdagangan. Saya Syurhada Yusof melaporkan untuk tim Terus Gali Biro Bernama Perlis.